السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini selalu dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan saya bahas dalam pertemuan kita yang penuh berkah ini adalah zikir dan doa untuk bangsa. Kalau kita berada di tempat yang tinggi, melihat ke bawah terasa gaman. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah mulai menepi mencari tempat berpegang. Kalau kita berpegang kepada bambu, bambu akan patah. Berpegang ke ranting, ranting pun lapuk. Berpegang kepada teman, ternyata teman juga hampir sakaratul maut. Berpegang kepada kuasa, kuasa akan sirna. Berpegang kepada harta, harta akan binasa. Tapi ada satu tempat berpegang, ayun layamun, maha hidup tidak pernah mati. Jangankan mati, mengantuk saja pun tidak. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu kalau kita berada di tempat yang tinggi. Bagaimana kalau kita hanyut di sungai? Pernah adik-adik, sahabat-sahabat, kawan-kawan hanyut di sungai? Maka semua yang kita pegang, kita tarik karena kita anggap mampu menyelamatkan kita. Bahkan rumput yang lapuk, kering pun kita tarik karena kita anggap bisa menyelamatkan kita. Batu yang licin, lumut yang tak mungkin digenggam pun kita tarik juga karena kita anggap bisa menyelamatkan kita. Begitulah agaknya gambaran kita tentang hidup ini. Mau masuk ke sekolah yang berprestasi, gaman. Galau, kira-kira nanti lulus apa enggak. Setelah lulus, masuk ke dalam. Gamang, galau. Nanti kira-kira tamat nilainya tinggi apa tidak. Setelah tamat sekolah, ingin masuk ke perguruan tinggi. Gamang, galau. Kira-kira nanti bisa masuk perguruan tinggi dapat beasiswa apa tidak. Setelah belajar di sana, lalu kemudian juga seperti orang yang gamang dan galau lagi. Kira-kira nanti tamat. IP-nya berapa, setelah lulus dapat kerja atau tidak, setelah kerja ada yang mau atau tidak. Kadang kita lihat wajah perempuan ini sepertinya mau. Kamu mau? Iya, dia mau muntah. Lagi-lagi hidup kita ini terus diwarnai gamang dan galau. Termasuk saya saat ini juga gamang dan galau. Apakah suara saya lebih keras daripada suara orang di sebelah? Gamang dan galau. Lalu yang bisa dijadikan pegangan itu apa? Tidak ada cara selain mengkoneksikan, menjalin connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, menjalin koneksi dengan Allah itu disebut dengan zikir. Zikir secara bahasa menyebut di mulut. Zikir secara bahasa mengingat di hati. Yang paling komplit dan kompleks adalah mulut menyebut, hati mengingat. Maka ketika mulut menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Mulut menyebut, hati mengingat. Mulut menyebut, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mulut menyebut, hati mengingat. Mulut menyebut, hati mengingat. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang. Mulut menyebut ketika terbuka mata pagi tadi. Yang pertama kali disebut mulut adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oleh sebab itu kita tidak pernah putus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat itu disebut dengan zikir. Aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk berzikir mengingat aku. Bahwa salat itu adalah zikir, ya.
tapi zikir bukan sholat. Bahwa sholat itu adalah zikir, iya, tapi zikir bukan sholat. Makanya nanti jangan ketika azan berkumandang, adik-adik, bapak-bapak sedang di kantor, ayala sholat. Kamu gak ke masjid? Zikir, bro. Sholat, ada zikir di dalamnya, tapi zikir bukan sholat. Lalu di dalam sholat itu dia sedang berzikir, mulutnya menyebut, hatinya mengingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallah bukarata wa asila, wajhtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Bagi yang Nahdlatul Ulama, berarti, tapi bagi yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Mau baca Allahu Akbar kabira, itu juga zikir. Mau baca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, itu juga zikir. Yang sebelah sini baca Allahu Akbar kabira, yang sebelah kanan baca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, yang tengah preman baru taubat belum hafal. Jadi gimana Pak Ustaz? Mulutmu tidak menyebut, tapi hatimu berzikir saja. Hatimu mengingat. Ada kalanya mulut menyebut, hati mengingat. Itulah biasaan kita berkata, Rabbi zirli warhamni wajiburni warfani warzubni wahdini wahafini wahfani. At-tahiyatul mubarakatuh. Salawatul tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhat nabiyu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Mulut menyebut, hati mengingat. Tapi ada kalanya hati mengingat, mulut tidak menyebut dia. Kapan itu? Besok. Oh, besok tidak masuk kantor. Hari Senin. Hari Senin pegawai Pemda, Pemko, Pemprov masuk kantor. Saat datang orang mau ngurus STNK, BPKB, perpanjangan pajak, lalu kemudian kendaraan bermotor, lalu kemudian mengurus akte kelahiran, ijazah. Bapak pegawai, gimana ijazah anak saya sudah keluar apa belum? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan itu maksudnya. Saat itu mulutmu tetap bicara dengan orang. Saat itu mulutmu tetap bertanya kepada tamu. What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk anda? Mulutmu tidak menyebut Allah. Tapi hatimu senantiasa tidak putus berzikir. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah Allah. Ingatlah Allah di saat senang. Allah akan mengenangmu di saat susah. Ingatlah Allah di saat lapang. Allah akan menyebutmu di saat sempit. Bagaimana cara menyebut Allah? Bagaimana cara mengingat Allah? Bagaimana cara berzikir mengagungkan Allah? 40 hadis zikir dan doa. Oh, Ustaz jualan buku ya? Ini kan Islamic Book Fair. Ini bukunya punya siapa? Penulis Haji Abdul Somad, LCM. Hardcover. Boleh saya bacakan pendahuluannya? Tapi enggak pun saya bacakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Pukul 10.30 pagi, waktu Kuala Lumpur, kami pun bertolak menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Hari Selasa, tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijrah, bertepatan dengan 8 Januari 2019. Pesawat Malaysia Airlines Flight MH8202, SIP nomor 2. Kalau dipikir-pikir, datang juga risau dengan cemas. Musi besar melayang ke bawah tak berakar, ke atas tak bergantung. Hanya zikir dan doa yang dapat menenangkan hati dari seorang hamba yang baik. Naik pesawat besar, ke atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Melihat ke tepi samudera yang dalam, melihat ke kiri. Pramugari. Gimana kita ini? Siapa yang bisa menenangkan jiwa kita? Demikian juga sebenarnya dengan hidup ini. Kita mengharumi samudera alam yang terkembang. Tak ada yang pasti. Kadang cemas datang berkipas. Kadang takut hingga mengikut. Tak ada yang dapat menghalau semua itu. Kecuali mendekat kepadanya. Yang mencipta dan mengatur alam semesta. Cara mendekatinya dengan apa?
Apakah bisa kita tegak di atas panas terik, menjemur diri sampai berkeringat ketika orang bertanya, itu lagi ngapain? Aku sedang mendekatkan diri pada Tuhan. Mahadasa, siapa yang membuat-buat cara? Malaysa alaihi amruna, yang tidak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa raddud, maka perbuatan itu mardud, tidak diterima. Oleh sebab itu berzikir, zikirnya diajarkan Nabi dan disampaikan oleh para ulama. Teringat pada Imam An-Nawawi yang menyusun hadis singkat Arba'un An-Nawawiyah, Arba'un 40 Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Dulu kitab ini pernah kami ajarkan di Masjid Raya Senapelan, Pekanbaru, Riau, Sumatera, Indonesia. Alangkah baiknya waktu lebih kurang 8-9 jam dimanfaatkan mengumpulkan hadis. Akhirnya saya tulis-tulis, jadilah satu buku ini dalam perjalanan umrah. Kenapa di perjalanan yang lain Ustaz tidak menulis buku? Kenapa waktu umrah bisa nulis? Lama saya renung. Kenapa waktu umrah bisa nulis buku? Kenapa dari Pekanbaru ke Jakarta tidak bisa nulis buku? Ternyata titik temunya adalah saat menulis buku ini, pesawatnya duduk di kelas VIP, very very important person. Itu hanyalah sarana dan cara, tapi sebenarnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana Ustaz terinspirasi menulis zikir dan doa? Karena sangat di atas melayang di udara, datang takut, datang ngeri, datang cemas, datang takut mati. Tidak ada yang bisa menenangkan kecuali zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang naik pesawat itu bertakbir. Besar rasa takutmu, besar rasa ngerimu, besar rasa cemasmu. Bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lanjutkan baca doa safar sampai habis. Bagi yang tidak hafal, ada tertulis di depan baca. Bagi yang tidak ada di depan, gerak-gerakkan aja pun. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang melengok, melihat teman di sebelahnya baca doa, dia ejek. Ngapain itu baca doa? Memang doa bisa menyelamatkan. Ini pesawat kalau meledak, kalau jatuh, ngapain nanti baca doa? Jadi nanti tidak baca doa, tidak perlu baca doa. Pesawat pun terbang melayang di udara. Sampai di atas, memasuki awan kosong hampa. Tiba-tiba pesawat ini turun beberapa meter ke bawah. Saat itu yang orang sudah berzikir, dia sudah putuskan tawakal kepada Allah. Hidup dan matiku dalam kuasa Allah. Yuhyi wa yumiit. Wahyu Allah kepada Zaid, Qadir, dia sudah serahkan kepada Allah. Tapi orang ini begitu pesawat mulai masuk ke dalam awan dan tiba-tiba jatuh, apa kata dia? My God, ketakutan. Tadi katanya kau tidak percaya pada doa. Tadi katanya kau tidak percaya pada Tuhan. Ternyata di lubuk hatimu yang paling dalam, engkau berkata, sesungguhnya aku takut, sesungguhnya aku ngeri, sesungguhnya aku cemas. Maka tidak ada yang bisa mengusir, menghalau rasa takut, rasa cemas dalam hati kecuali dengan zikir dan doa. Oleh sebab itu banyak-banyak berzikir. Mana zikirnya Pak Ustaz? Ustaz Abdul Somad mengumpulkan beberapa zikir-zikir dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta' Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi berpesan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kamu tidak banyak, hanya dua saja. Intamassaktum bihima, kalau kamu pegang dua tiang panjang, kamu tidak akan hanyut, kamu tidak akan patah, kamu tidak akan roboh, kamu tidak akan goncang dan goyang. Apa dia? Kitabullah, Al-Qur'an, wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka ini memberikan kita motivasi untuk senantiasa berzikir, berzikir. Hanya saja ada orang berzikir suaranya keras. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang zikir suaranya keras, dalilnya ada. Tapi ada pula yang berzikir pelan-pelan, sampai dia hanyut masuk ke dalam ruang-ruang zikir dan terlelap di dalam zikir. Itulah kalau ada teman-teman yang terlelap, itu dia sedang tergelap dalam zikir. Ente gak dengar ceramah. Mendengar ceramah adalah zikir, dan aku juga sedang berzikir. Kalau bohong, dia yang berdosa. Oleh sebab itu, maka kita husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada hamba. Apa kata Allah? Ana inda husnuzan di abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Idza zakarani fi nafsihi. Kalau dia mengingat aku, kalau dia menyebut aku dalam dirinya sendirian. Zakartuhu fi nafsi. Aku pun menyebut dia, aku pun mengingat dia dalam diriku sendirian. Wa idza zakarani fi mala'in. Kalau dia menyebut aku, dia mengingat aku. Fi mala'in. Bersama orang ramai. Bersama jamaah. Zakartuhu fi mala'in. Maka aku pun menyebut dan mengingat dia. Fi mala'in. Di tempat yang lebih ramai. Khairun min mala'ihim. Dan majlis yang lebih mulia. Allah menyebut kita. Allah mengingat kita. Allah membanggakan kita kepada para malaikatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Hai malaikat. Ya. Saat siang tadi hari Sabtu, betul. Engkau lihat mereka di Jakarta ramai. Apa yang sedang mereka lakukan? Nonton bareng. Apa yang sedang mereka lakukan? Nonton bola. Apa yang sedang mereka lakukan? Nonton konser. Tidak dibanggakan Allah kepada para malaikat. Tapi ketika Allah bertanya, Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah ingin kasih tahu pada siapa yang tidak tahu dan tidak pernah mau tahu dan ingin cari tahu, maka Allah kasih tahu kepada dia. Hai malaikat, mereka berkumpul untuk apa? Mereka berkumpul bukan karena ada pembagian sembako, betul? Mereka berkumpul bukan karena partai. Mereka berkumpul bukan karena ormas. Mereka berkumpul bukan karena kepentingan. Mereka berkumpul karena berzikir mengingat aku. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu ketika aku mau ciptakan mereka, kalian semuanya komplain. Ataj'alu fiha, mayufsidu fiha, wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan berkelahi. Mereka hanya akan menumpahkan darah. Mereka hanya akan berperang. Tapi lihatlah, mereka anak-anak muda belia. Datang dari tempat yang jauh. Mereka berkumpul untuk menyebut nama-Ku. Mereka berkumpul untuk berzikir mengingat Aku. Mereka berkumpul untuk berjumpa dengan saudara-saudara mereka. Yang menyatukan mereka bukan suku. Yang menyatukan mereka bukan bangsa. Yang menyatukan mereka bukan bahasa. Tapi ada yang lebih kuat daripada itu semua. Mereka disatukan oleh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tema kita adalah zikir dan doa untuk kebaikan bangsa. Kita tidak caci maki, sumpah serapa. Kita tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Kita hanya ingin menyampaikan diam kita adalah pikir, gerak kita adalah zikir. Kalau dia diam, dia sedang berpikir apa yang terbaik untuk bangsa. Kalau ada anak muda yang diam, dia sedang berpikir siapa yang akan dipinang kesempatan. Kalau ada yang sedang diam, dia sedang berpikir kira-kira dengan sekolahku, dengan kuliahku, aku belajar di fakultas ekonomi, aku belajar di fakultas sains teknologi, aku belajar di fakultas kedokteran, apa yang bisa kusumbangkan untuk bangsa demi kemajuan ke depan. Kalau dia diam, dia sedang berpikir. Kalau dia bergerak, geraknya adalah zikir. Dari mana dalilnya setiap gerak adalah zikir? Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap gerak-gerak tulang-tulangmu adalah sedekah. Langkah kakimu adalah sedekah. Hayun panganmu adalah sedekah. Gerak. Apa namanya? Gerak rahangmu pun adalah sedekah. Makanya, kalau ada teman yang sedang pengajian pun rahangnya bergerak. Itu makanya sedang bersedekah. Karena kata Ustaz, likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ada sedekahnya. Makanya tidak heran kita melihat dia tangannya tidak pernah berhenti. Subhanallah, subhanallah.
Subhanallah, 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 wa bihamdihi, Subhanallah, al-azim, Subhanallah, wa bihamdihi, Subhanallah, al-azim, Subhanallah, wa bihamdihi, Subhanallah, al-azim. كلمتان على دو كلمة خفيفتان على اللسان ringan di lidah ثقيلتان في الميزان berat pada timbangan ميزان hari kiamat حبيبتان إلى الرحمن dan dia akan menjadi pemberat timbangan dicintai disukai oleh Allah Subhanahu wa taala singkat tapi padat pendek tapi dalam maknanya Subhanallah wa bi'abdihi Subhanallah al-azim Subhanallah wa bi'abdihi Subhanallah al-azim Majad Panas Apakah dengan marah-marah jalan yang majad menjadi lancar Majad Panas Sumpet Gerah Lalu di tengah itu orang ngomel Marah Kenapa bisa begini? Hanya akan membuat stroke Stress Depresi Mengapa tidak berzikir? Makin kencang gasmu, hai para bikers, makin kencang pula zikir. Subhanallah, Allah, 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 Allah. Kau tahu rakyat listrik, mati Karena engkau akan pergi menghadiri kajian para habaib, kajian para ulama. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah, maka dia akan mati dalam keadaan jihad fi sabilillah. Hatta yarji'an. Sampai dia pulang ke rumah. Maka yang hadir dalam acara Islamic Book Fair, walaupun dia mau beli buku, meskipun dia dengar ceramah, meskipun dia ada makannya, ada shoppingnya, tapi niat dari rumah menuntut ilmu. Yang terlambat, masih ada kesempatan sampai hari terakhir penutupan, sampai esok malam. Ini kesempatan untuk meraih. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Itu sesuai dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, akhiratnya baik. Dan yang paling penting adalah wa qina adzabannar, diselamatkan dari api neraka. Ada orang-orang yang sibuk berzikir mengingat Allah. Saking sibuknya dia berzikir mengingat Allah sampai dia lupa meminta kepada Allah. Maka orang ini diberikan kepada dia lebih baik daripada apa yang dia minta. Tidak pernah dia minta. Tapi dia hanya berzikir menyebut Allah. Sampai dia lupa apa yang akan dia minta kepada Allah. Maka Allah berikan kepada dia lebih baik daripada apa yang akan dia minta. Sebaliknya, ada yang bolak-balik minta aja. Tidak pernah zikir. Minta aja. Belum apa-apa sudah minta. Lata malaikat gimana ya Allah? Kita sentuh aja dengan anak ini. Hari ini anak muda masih ada yang berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh sebab itu mesti seimbang. Antara zikir dengan fikir. Hanya berfikir sekuler, liberal, kasar. Hanya berzikir. Kenapa otak tidak dipikirkan? Kenapa tidak dipakai? Apalah tak tilun? Apalah tak tafakkarun? Apalah tak tazakkarun? Seimbang antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Intelektual, spiritual. Puncaknya. Inna fi khalqi samawati dalam penciptaan langit wal ardi penciptaan bumi wa ikhtilafil laili wan nahar perputaran siang dan malam la ayat ini semua adalah ayat-ayat ada ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal qayyum ada ayat al-fatihah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ada ayat dalam surah al-baqarah tapi ada ayat yang tidak terdiri dari huruf kata ada ayat yang tidak ditulis dengan bintang ayat apa? Ayat alam semesta yang disebut dengan ayat kauniyah itu bukan domain hati itu adalah domainnya otak inna fi khalqi samawati berpikir tentang langit muncul ilmu astronomi wal ardi berpikir tentang bumi muncul ilmu geologi adik-adik yang sedang belajar di ITB jurusan geologi ingin mencari bagaimana kandungan minyak kita apa dalam tanah apakah ada gas berpikirlah Engkau juga sudah memikirkan ayat-ayat Allah. Bumi, langit, bumi, waktilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, itu semua la ayat, ayat-ayat. Bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir, menyebut Allah, mengagungkan Allah. Qiyaman, saat tegak dia mengingat Allah. Wa qu'udan,
Saat duduk dia mengingat Allah. Wa ala junubihim. Saat berbaring pun mengingat Allah. Siapapun di dunia ini, posisi kondisinya tidak keluar dari tiga. Tegak berdiri, duduk, dan berbaring. Tapi dia tidak hanya sekedar berzikir. Wa yatafakkarun. Mereka berfikir. Khalqis samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi. Puncaknya apa mereka katakan? Rabbana. Ya Allah. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Tidaklah yang kau ciptakan ini hampa. Tidaklah yang kau ciptakan ini tanpa makna. Puncak akhirnya adalah faqina azaban nar. Takut kepada Allah. Tidak ada gunanya orang banyak ilmu. Tapi tidak takut kepada Allah. Tidak ada gunanya orang banyak ilmu. S1, S2, S3, sarjana. Tapi tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seorang pelajar takut kepada Allah, maka dosen dan guru tidak lagi susah. Kalaulah intelektual takut kepada Allah, tidak akan ada kenakalan intelektual. Kalaulah pengusaha takut kepada Allah, tidak akan ada riba dan kecurangan timbangan. Kalaulah penguasa takut kepada Allah, maka rakyat akan terjamin damai, sejahtera dan sentosa. Mudah-mudahan dengan berzikir kita menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Langkah pertama percaya, setelah percaya apa? Ittaqullah, takutlah kepada Allah, bukan sekedar takut. Apa tuqati, sebenar-benar takut. Hakikat segala takut adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Zikir membangkitkan semangat. Zikir menghilangkan gundah gulana. Ingatlah bagaimana ketika Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun dari belakang. Pandang ke belakang pasukan Fir'aun. Nabi Musa yang di belakang saya, Ustaz. Pandang ke depan. Laut Merah menuju Palestina. Apa yang dikatakan masyarakat Fir'aun saat itu? Apa yang dikatakan oleh Bani Israel saat itu? Inna lamudrakun. Kita akan tertangkap, wahai Musa. Musa, pandanglah pasukan Fir'aun. Mereka akan menangkap kita, Musa. Tapi apa kata Musa? Kalla. Kalla. Tidak. Sekali-kali tidak. Inna ma'iyya Rabbi. Saya yakin bersamaku ada Allah yang menenangkan Musa. Satu-satunya hanya Allah. Oleh sebab itu zikir menenangkan ibu-ibu, adik-adik, perempuan yang risau, yang gundah gulana. Berzikir menenangkan jiwa. Bapak-bapak, siswa, siswi, berzikir menenangkan jiwa. Besar masalahmu, Allah Maha Besar. Kau angkat kedua tangan, kau katakan Allahu Akbar. Engkau sakit, semua sudah memvonis, kau akan mati tidak lama lagi. Kau katakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku, dia yang punya kekuasaan. Walahul hamdu, dia yang layak dipuja dan dipuji. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa yang kau takutkan? Itu juga yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar Siddiq berada di dalam Jabal Hur, dalam gua. Apa yang dikatakannya? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika kafir musyrik Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, mereka akan membunuh kita? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, don't be sad. Jangan susah, jangan risau, jangan sedih, jangan gundah, jangan galau. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Oleh sebab itu kalau risau hatimu, usir risau. Yang risau, yang susah, yang sempit, apakah kaki? Bukan. Apakah mata? Tidak. Apakah tangan? Kerisauan ada di dalam hati. Mereka yang tidak berzikir, ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang naik ke atas langit. Hebatnya Al-Quran, hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang naik ke atas langit. Take off pesawat. Ketika pesawat belum ditemukan. Orang-orang yang tidak berzikir mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana perasaan mereka? Ka'annama yas'adu fis sama'. Anak-anak menangis. Tadi Abdul Somad naik pesawat dari Pekanbaru Riau. Anak-anak menangis di belakang. Kenapa? Karena mereka terasa dadanya sempit. Bapak ibunya mau nangis juga karena sudah tua malu.
Dan anaknya menangis. Kenapa? Terasa dada sempit, susah bernapas, telinga terasa tuli dan pekat. Maka untuk itu kita katakan. Supaya apa? Supaya hilang rasa tuli pekat di telinga. Begitulah orang yang naik ke atas langit. Bernama yang sa'adu fissama. Orang yang naik ke atas langit. Dadanya sempit, telinganya pekat, matanya rabun. Akan tetapi ada orang-orang yang berzikir dengan Allah. Yasrah satrahu lapang dadanya. Oleh sebab itu, sesungguhnya yang membuat engkau takut bukan musuhmu. Yang membuat engkau cemas bukan lawanmu. Yang membuat engkau takut dan cemas adalah dirimu sendiri. Maka lapangkan dia. Maka Nabi Musa alaihissalam sebelum berhadapan dengan Fir'aun, apa yang dia minta? Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menghadapi orang banyak, ramai, lokasinya yang luar biasa, suara bersaut-sautan. Apa yang kau katakan, wahai Abu Somad? Rabbi israhli sadri, lapangkan dadaku, ya Allah. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku, ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan bicaraku. Jangan sampai kata-kataku terputus. Jangan sampai kalimatku tidak dipahami mereka. Kenapa? Yafqahu qawli. Setelah bicaraku lancar, mereka pun akan faham. Aku tidak bertanya kepada mereka lama. Tapi dari tatapan mata mereka, yakin apa yang mereka faham. Oleh sebab itu, maka ini kita tanamkan dalam diri. Zikir yang utama. Setelah berzikir, kalaulah pedagang itu berzikir, maka pedagang tidak akan curang pada timbangan. Kalaulah pegawai kantor itu berzikir, maka pegawai tidak akan masuk jam 8, keluar jam 8.15. Kalaulah mahasiswa berzikir, mahasiswa tidak akan nyolong waktu. Kalaulah dosen berzikir, dosen tidak akan jadi diktator. Apa itu? Penjual tiket yang enggak beli, enggak lulus. Kalaulah pemimpin itu berzikir, pemimpin akan amanah, pemimpin akan adil. Kenapa? Karena dia selalu merasa diperhatikan Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Itulah pokok pangkal dari segala ajaran Islam adalah zikir. Syahadat, zikir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Salat, zikir. Allahu Akbar, zikir. Puasa, puasa juga zikir. Saat puasa, mulutnya menyebut Allah, hatinya sedang berada dalam pengawasan Allah. Dalam kamar mandi, dalam WC, kunci pintu, tidak ada satu pun yang melihat. Haus, kering kerongkongan, jam 1, jam 2, maka dia lihat kiri kanan atas bawah, tidak ada orang. Apa salahnya dia ambil air, dia minum. Satu teguk tidak mempat, kepala dia masukkan ke dalam bak. Habis setengah bak dia minum, tidak ada orang tahu. Sebelum keluar, keringkan hidung. Keringkan kepala, buat gaya mau mati. Nanti puasa ya, dia pun. Lupa sih, tidak lama, lupa. Itu tidak dia lakukan. Kenapa? Karena dia sadar. Dia sedang berzikir dengan Allah. Zakat. Zakat juga adalah zikir. Karena sangat berzakat orang tahu. Ini harta datang dari Allah. Ini harta datang pinjaman Allah. Ini pemberian Allah. Maka aku yang berzikir mesti mengeluarkan. Haji. Haji apa lagi? Haji adalah zikir. Sangat tawaf dia berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke rukun Yaman ini, Hajar Aswad, yang tidak lagi mengucapkan subhanallah, tapi mulai berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Oleh sebab itu, semua ritual dalam Islam adalah zikir. Dan waktu yang tanpa tidak bermakna, karena tidak ada zikir di dalamnya. Tapi alhamdulillah, duduk kita zikir, tegak kita zikir, baring kita zikir, orang barat, orang Eropa, orang Amerika, angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Afrika, tapi justru di negara maju. Jepang, Amerika, Eropa. Kenapa mereka bunuh diri? Karena hati risau, tidak berzikir. Mereka kena penyakit, tidak bisa tidur. Kedua malam, mata terbuka, tidak bisa tidur. Memikirkan dunia, 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 dunia. Kena penyakit bernama insomnia. Makan pil, makan kapsul, makan obat, baru bisa tidur. Orang kita melihat ustaz berdiri, langsung tidur. Begitulah tenangnya orang kita.
ente kenapa tidur? Hati yang tenang. Karena berzikir mengingat Allah. Saudara yang dimuliakan Allah. Mobil mewah. Air di gelas tidak tumpah. Pun tidak membuat dia bisa tidur. Risau, gelisah di mobil yang termahal di dunia. Dan di orang kita, naik metro mini masuk lubang setengah, tutup sini. Bangunnya kapan? Dibangunkan kondektur. Mas sudah sampai terminal. Loh, saya kelewatan. Siapa yang menenangkan hati? Siapa yang membuat jiwa tidak risau, gelisah? Alah, bizikirillah. Ketahuilah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Makanya mereka, orang-orang barat itu, mulai merasa heran. Kenapa orang Indonesia ini tenang? Kenapa orang Islam ini tenang? Mereka pelajari, ternyata yang membuat mereka tenang adalah zikir, majlis-majlis yang mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ila marartum biriyadul jannah. Kalau kamu melalui taman-taman surga, kalau kamu melewati taman-taman surga, fartahu, makan dan minumlah kamu. Ada taman surga, makan. Ada taman surga, minum. Tapi sahabat Nabi, mana ada taman surga di dunia? Ya Rasulullah, ada. Ada, kata Rasulullah. Di mana taman surga di dunia? Ada zikir. Majlis zikir. Majlis-majlis zikir adalah taman-taman surga. Jangan kalian tinggalkan hampa, sia-sia tanpa mana. Ini bagian yang pertama. Zikir dan doa untuk bangsa. Bagian yang kedua, berdoa. Mengangkat tangan. Jangan angku, jangan sombong. Nabi berdoa mengangkat tangan. Sampai sahabat di bawah melihat bayadh ibtayhi, putih ketiak lagi. Saat Nabi berdoa mengangkat tangan, kami melihat Nabi mengangkat tangan. Kami lihat sampai putih. Karena baju Nabi itu jubahnya tangannya dari bawah. Lalu sahabat melihat putih ketiak lagi. Begitulah kulit Nabi SAW putih. Orang kita kulitnya putih dan hitam. Tapak tangan Nabi dicium oleh Anas bin Malik. Aku cium telapak tangan Nabi. Atiyabu min ri'il miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Putih. Sampai ketiaknya putih. Harum. Sampai keringat tapak tangannya pun harum. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bukan sekedar melihat dengan mata, tapi mencium tapak tangannya. Kita jangankan menciumkan tapak tangannya, melihatnya dalam mimpi pun susah. Itu mimpi apa? Mimpi hantu. Mimpi Nabi saja pun tidak layak mata kita melihatnya dalam mimpi. Mudah-mudahan tidak kau berikan kami kesempatan melihatmu di dunia. Tidak kau berikan kesempatan kami bersamamu di dunia. Izinkan kami bisa bersamamu di akhirat dalam surga jannatul firdaus. Berdoa. Banyak orang sekarang tidak mau berdoa. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente enggak doa. Yang lama aja belum kabul, sampai ditambah lagi. Ini doa adalah ibadah. Apa kata Sayyidina Umar? Aku tidak tahu doaku yang lama itu dikabulkan Allah atau tidak. Tapi aku tetap berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Apa kata Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu cuma satu, seandainya doamu cuma satu, tidak ada doa yang lain, aku beri engkau kesempatan berdoa cuma satu, dan satu doa inilah yang makbul. Apa kata Nabi? Apa doa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Berdoalah untuk pemimpin yang adil. Allah merzuknah imaman adilah. Berikan kami pemimpin yang adil, ya Allah. Amin. Saya mulai tidak konsen. Kenapa tiba-tiba? Ternyata ada sesuatu yang mulai mendekat. Allahumma ja'alna minal muta'abbina bijalalik. Jadikan kami antara aku dan dokter Haikal Hasan, dua orang yang bersahabat kenamu, ya Allah. Kalau kami bersahabat karena harta akan binasa. Kalau kami bersahabat karena partai dia duduk, mungkin aku tidak duduk. Kalau kami bermusuhan, tapi saksikanlah ya Allah di hadapan syuhada Allah al-Arab, saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Kami adalah anak-anak bangsa yang sedang berdoa untuk kebaikan bangsa ini, ya Allah. Allah marzukna imaman adilah. Berikan kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan aman. La tusallit alaina bidhunubina. Jangan kau angkat pemimpin kami. Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah.
اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان. جريك النقر إني أما دامي سنتوسا تربوك سجل بنت رزقي لسجل بنجورو. اللهم أصلح شباب المسلمين perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Subhanul yaum anak-anak muda hari ini rijalul ghad, mereka yang akan menjadi calon agent of change, agen perubahan masa depan. Allahumma dafa'anna al-ghala wal wada wal fasa wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan mereka semua dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, pergaulan bebas, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma inna rizquna fis sama fanzilhu. Kalau rezeki kami masih tersangkut di langit, turunkan ke Republik Indonesia ini ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam di tanah, keluarkan ke negeri-negeri Islam ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau masih jauh, faqarribhu, dekatkan ke majlis kami ya Allah. Wa in kana mu'siran, kalau sulit susah, fayassirhu, maka mudahkanlah ya Allah. Ya muyassir kulla asir, wa engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirin alaika yasir, segala yang sulit mudah bagimu. Fa yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami, umuran dunia wal akhirah, urusan dunia dan urusan akhirat ya Allah. Jadikan anak-anak muda yang sedang berada di hadapanku ini ya Allah, mereka yang akan membebaskan Palestina ya Allah. Tapi sebelum mereka membebaskan Palestina, mudah-mudahan mereka mau memasukkan sebagian uang mereka ke kota-kota untuk saudara Palestina ya Allah. Beda aminnya. Bagi waktu pertama, amin. Mudah-mudahan mereka mau memasukkan uang. Amin. Menguji emas dengan api. Emas, bagaimana cara membedakan emas dengan batu? Bakar dia dengan api. Maka kalau dibakar dengan api, meleleh dia, nampak kuning menyala emas. Tapi kalau kau bakar tidak berubah, tetap hitam, berarti dia batu giling campur dengan tanah gunung. Menguji manusia dengan apa? Dengan uang. Manusia diuji dengan uang. Tidak lama lagi ujian uang akan menerpa negeri kita. 17 April pagi uang akan seliweran. Anak-anak muda ini akan lulus dari ujian uang itu. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Betul? Setuju? Ambil uangnya, serahkan untuk pembangunan masjid. Setuju? Kenapa tidak sama bunyinya? Oleh sebab itu maka menguji orang dengan uang, menguji manusia dengan hadiah, money politik. Kami tidak ingin uangmu, kami tidak ingin, kami ingin mulutmu berzikir, kami ingin doa. Kenapa doamu tidak dikabulkan Allah? Kenapa doamu tidak dikabulkan Allah? Doa tidak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram. Karena makan haram. Malbasuhu haram. Minumannya haram. Ini halal. Malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Diberi makan haram. Makan haram. Makan haram. Jangan berikan uang haram kepada anak istri, kepada sahabat, kawan, kerabat. Karena itu akan menghalangi doa. Doa untuk bangsa. Zikir untuk bangsa. Tak ada maknanya kalau tidak diiringi dengan makan yang halal. Dan puncak akhirnya adalah amar ma'ruf nahi. Kalau ada yang tegak berdiri, suaranya lantang, mengatakan, jangan pilih koruptor, jangan pilih orang jahat, jangan pilih yang tidak pro kepada syariat Islam. Mereka sebenarnya bukan sedang marah, tapi mereka sedang amar ma'ruf nahi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang umat dari perbuatan mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yuzikanna yab'athallahu 'alaikum 'iqaban, Allah akan mengirimkan hukuman, bencana, musibah. Tapi bencana itu tidak bisa pergi. Kenapa? Karena doa kamu tidak dikabulkan Allah. Apa sebab doa tidak dikabulkan Allah? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu mudah-mudahan masih ada segelintir orang yang masih mau beramal ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Waffaqanallah lima uhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.